Assalamualaikum, Kang Ustadz. Ngeholis, waalaikumsalam. Terima kasih, terima kasih sudah hadir. Maaf ya. nih, off cam dulu. Iya, iya, uh -huh. ada. Oh, sudah hadir juga Pak Ustadz Muhammad Nuh dari Sumsel, ya Pak, dari Palembang. Terima kasih sudah hadir, Pak, Pak, uh, Pak Muhammad Nuh.

Bumeti nobar nih. Kenapa? Lagi nobar. Iya, nobar. Gue ya nobar. Oh, nobar. Nobar nonton dia yeah. bareng-bareng. Ya. Yeah. Dia dapat yupi lagi. Ya, <laughs> nah, itu. Biar dapat yupi lagi kata Wika. Ih. Ah, siap. itu niatnya sungguh Menurut. mulia. Masih banyak. Masih ada... no bar, buat nomor. Eh, buat lebaran. Ini apa pakai kembarannya itu yang Hah? yang Eh, tangannya tutup. Tuh, ada Pepi. Ini udah di zoom ini, Pepi. Siapa? 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 Eh, Emi. Ntar ada Emi. Ah Ina udah pulang. Lagi masak kue lebaran bareng-bareng. Kenapa? Lagi masak kue lebaran bareng-bareng itu tidak kami lakukan. Karena kalau kami lakukan, kasihan yang jualan siapa yang beli. gitu. Ada kamu tuh bisa. Assalamualaikum. Salam. Nah Tadi ada tahu. Oh iya. Lagi di foto coba. dulu Assalamualaikum, jumpa bergabung Pak Kibek, Bang Latif, Bang Astrid, sama Bapak Ibu semuanya. Ya kalabat, Mas Tri. Bangga kalau Mas. Assalamualaikum Mas Nurholis, Itu namanya diganti coba. Yupinya dibuang dulu. <laughs> Waalaikumsalam Mas Tri. Sekalian iklan Sekalian promo itu yuk. Iya setuju. Ntar dipanggil Yupi lagi kayak kemarin. <laughs> kemarin manggilnya Yupi ya. Dihilangkan dulu itunya Yupi. <laughs> pindahin ke belakang, pindahin ke belakang. Ini kayaknya jasuan sinyalnya jelek deh. Enggak, enggak muncul, Jas. di mana kita ingin berbagi, ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat alumni IPB dimanapun Anda berada, kita baru saja melaunching pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program dan ingin berbagi, ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita, pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan eh uh, rezeki sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini ikuti flyernya, ikuti pengumumannya dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga saya tunggu mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu khususnya mereka mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita. Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan. Saat ini di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Kamis pagi pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan gantung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai menemui seorang personel satpam dari Fakultas Peternakan. Nama saya Nurianta. Pensiun dari Mai Mei 2007 masuk di Pakuas Petrakan mulai 1979 atau mau masuk ke tahun tahun waktu itu saya langsung di bawah UNM Tech ilmu nutrisi makanan ternak dan saya kerja di bagian lapangan. Dan saat ini rumah saya tinggal di Kampung Lebak Kantin RT3 RW6 Kelurahan Sempur Yang pertama empat anak Yang kedua enam Jadi semuanya banyak juga Sepuluh gitu Alhamdulillah beliau tidak mengontrak tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan langsor. Juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Pak Yayang dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan sempur. Sayangnya, sudah hampir tiga tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang menerapkan. Dengan terisak, Pak Yaya menceritakan sulitnya kondisi saat ini. Karena hutang yang masih harus dicicil hingga 4 tahun ke depan ditambahi lagi jeratan rentenir. Saya terjabat, sudah, 4 sudah 4 tahun, sisa gaji saya selama pinjam itu hanya 210000 sampai sekarang. Selama sekian tahun, tahun Atlanta adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan ITB yang masih membutuhkan bantuan. Banyak pensiunan tendik, bahkan dosen, yang disepak hidupnya. Semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di ITB. kita mulai kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyal ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta ta'ala asyhadu anna Muhammad Muhammad abdu wa rasuluh. Akang teteh, Bapak Ibu eh, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat, atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di kajian Bada 10 Ramadan 1443 Hijriah. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan Ramadan hingga akhir nanti. Rekan kata Bapak Ibu semuanya untuk kajian pada zuhur ini yang akan mengisi materi adalah Kang Ustadz Dr. Irfan Sautibek dan alhamdulillah beliau sudah di tengah-tengah kita, sudah ada di majelis ini dan akan kami sapa. Assalamualaikum Ustadz. Semoga sehat. Assalamu'alaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah uh, sehat Ustaz merilis. Ya. Tema kali ini adalah sedekah uh, Menghapus Dosa. Namun sebelum menyampaikan materinya akan kami bacakan CV dari beliau. Ini CV-nya sangat panjang. Nama lengkap uh, Irfan Sauti Baik uh, lahir di Bogor 22 April tahun 79. Sebentar lagi uh, ulang tahun nih Ustaz. Uh, pendidikannya S1 Aktif IPB, kemudian S2-nya uh, Ekonomi Islam di International Islamic University Islam Abad, kemudian S3-nya <tuh> Ekonomi Islam juga di International Islamic University Malaysia. Kemudian pekerjaan sekarang staf pengajar Departemen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. FEM IPB dan juga pekerjaan-pekerjaan yang pernah dijabatnya adalah Komisaris Independen Badan Wakaf Indonesia, Ketua Dewan Pengawas Syariah BPRS Botani Bina Rahmah IPB, Komisioner Badan Wakaf Indonesia, Komisaris Independen Prudensial Syariah Indonesia, Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Sinarmas Asset Management, Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Safik Digital Indonesia, Direktur Badan Amil Zakat Nasional dan Kolumnis tetap di Republika. Beliau juga banyak penghargaan, eh, antara lain tokoh penggiat ekonomi sosial syariah terbaik. Ini penghargaan dari Bank Indonesia. Kemudian tokoh pendukung kebangkitan Yesaf dan Lasnas Yatim Mandiri, Anugerah Kemandirian tahun 2020 dan eh, kategori akademisi terbaik dari majalah investor untuk Best Sari Award tahun 2018 dan juga dosen berprestasi tahun 2018 di bidang sosial human area dari Kementerian Disti. Eh, pengalaman organisasi <tuh> Wakil Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam, kemudian Ketua Departemen Literasi Keuangan Syariah Majelis pengurus pusat ISMI, anggota Badan Pleno Dewan Syariah MUI, kemudian Dewan Pakar Pusat MUI, masih banyak lagi. nih Sekretaris Eksekutif uh, YISWAF, ya, uh, WZWF, berarti World Zakat and Forum. Kemudian uh, eksekutif di IAE, ini uh, Associate for Islamic economic Kemudian Ketua YISWAF, pengurus pusat MES Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian juga di keuangan syariah PP Isai, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Ketua Majelis Pakar di DII Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dan terakhir terkait dengan publikasi beliau sudah mengeluarkan 17 buku, 25 kap, puluhan artikel jurnal dan juga ratusan artikel di media sosial. itu CV singkat dari beliau, mungkin kalau ditulis masih lebih banyak lagi. Eh, baik, eh, Kakang Teteh, Bapak Ibu, Jamar Allah, eh, untuk 30 menit ke depan eh, kami persilahkan eh, Syekh Irfan Saki Baik untuk eh, menyampaikan materinya. Tafadal Ustaz. Baik, terima kasih. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يزره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد الله لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي بعده بعد Kang Teteh, Pak Ibu, para senior, para suhu, ya, para guru yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hari ini saya akan merimain kita semua, ya, tentang pentingnya untuk melaksanakan satu amalan yang ternyata amalan ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa. Yaitu, adalah sedekah atau sodakoh, ya, bahasa Indonesianya sedekah. Dan ini adalah satu amal soleh yang akan menghantarkan kita kepada puncak ketakwaan. karena ternyata di antara ciri takwa itu, antara lain adalah senang berbagi, ya, misalnya di awal surat Al-Baqarah ya dikatakan bahwa di antara ciri orang bertakwa itu adalah wa rozakna rozaknahum yunfikun ya yaitu mereka yang suka berbagi begitu. Nah, jadi karena itulah momentum bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan betul untuk bagaimana kita menggelorakan semangat berbagi ya karena ternyata semangat berbagi ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa nah salah satunya adalah sebagaimana dari tema kita hari ini yaitu bahwa eh, di dalam salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah eh, bersabda ya sadaqatu tutfiul khotia, kama tutfiul ma anna. Ya, jadi sedekah itu dapat menghapus dosa nah sebagaimana air memadamkan api nah jadi sebagaimana air memadamkan api tentu kalau api dipadamkan oleh air ya tentu eh, apa kita bisa melihat ya fenomena itu dalam keseharian kita ya begitu mudahnya air itu memadamkan api nah walaupun tentu saja ini juga harus diberikan catatan ya bahwa catatannya adalah ya eh, Tentu, harus diikuti oleh proses taubatan Nasuha. Jadi, karena kalau tanpa taubatan Nasuha, ya, itu kita akan ada kecenderungan untuk berulang, ya, kemaksiatan, karena di antara ciri kemaksiatan, di antara ciri perbuatan buruk, itu perbuatan buruk atau perbuatan maksiat, itu biasanya menimbulkan efek ketagihan. Jadi, kalau orang sekali melakukan kemaksiatan. Maka, ada kecenderungan untuk kecanduan. Ya, kecanduan untuk mengulangi lagi. Jadi, nauzubillah kalau seorang e, sudah pernah minum minuman keras, ya, tidak pernah bertaubat, ya, maka akan ada kecenderungan dia kecanduan. Demikian pula, kalau dia berzina, misalnya, dan dia tidak bertaubat, maka dia akan cenderung untuk ketagihan. Kadang-kadang, sudah bertaubat saja dorongan untuk ketagihan itu juga sangat tinggi. Nah, makanya tentu hadis ini harus dimanai seperti itu. Nah, karena itulah ibadah Ramadan atau ibadah di bulan Ramadan ini harus kita isi salah satunya dengan memperbanyak sodakoh ini gitu ya. Karena memang sodakoh ini memiliki apa efek yang sangat luar biasa dan memiliki banyak keutamaan-keutamaan ya. -keutamaan keutamaan-keutamaan yang ini perlu untuk kita manfaatkan. Mumpung kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. ya Jadi inilah kesempatan kita untuk melipat gandakan <tuh> apa, uh, amal. ya uh, Melipat gandakan amaliah kita. Begitu. Nah, <tuh> uh, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, terima Subhanahu Wa Taala. Berbicara tentang sodako, ya, Sodakoh itu pada dasarnya terbagi menjadi dua. ya. Ada sodakoh yang sifatnya wajib, yaitu zakat, dan ada sodakoh yang sifatnya sunnah, yaitu infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, sodakoh wajib atau zakat ini adalah sesuatu yang memang wajib kita tunaikan kalau kita sudah memenuhi persyaratan. Ya. Kalau melihat yang hadir di Zoom ini, rasanya uh, saat Nurhalis ini semuanya sudah memenuhi syarat ini menjadi muzaki, ya wajahnya sudah wajah muzaki ini semuanya. Ya. Amin, Makanya jangan lupa kita tunaikan ya kewajiban zakat kita ini karena apa? Karena ini adalah bagian penting yang mengisyaratkan adanya apa? Yang bagian penting dari keimanan dan keislaman kita. Makanya saking pentingnya zakat itu kan menjadi salah satu dari lima rukun Islam. ya Bahwa agama Islam ini didirikan di atas lima perkara. Ya, lima hal. dunia Islam wa'ala khomsin. Nah, salah satunya itu adalah zakat. Makanya kita harus tunaikan nih ya semua kewajiban yang kita miliki ya. Baik atas penghasilan kita, penghasilan rutin kita setiap bulan misalnya, kalau kita bekerja atau penghasilan eh, apa namanya eh, dari berbagai kegiatan eh, apa kegiatan produktif lainnya ya, misalnya dari investasi dari bisnis nah, tunggu sebentar kenapa sebentar ini ada Iya, jadi eh, baik eh, apa namanya sebentar. Nah, jadi eh, apa namanya ter terhadap semua pendek itu terhadap semua harta produktif yang eh, kita miliki, gitu ya. Nah, jadi eh, apa kita wajib untuk eh, mengeluarkan zakat kita, makanya saya ingatkan bagi yang punya perhiasan emas yang tidak digunakan, yang sudah melebihi 85 gram emas, kayaknya kalau melihat di sini rata-rata emasnya 2 kilo lah ya minimal ya. Nah kemudian bagi yang bisnis ya yang sudah financial year satu tahun sudah lewat, nah belum menunaikan kewajiban zakat atas bisnis yang dilakukannya maka hendaknya kita menunaikan kewajiban itu gitu ya termasuk bagi yang punya tabungan, deposito yang sudah melebihi nilainya 85 gram emas ya, yang belum dikeluarkan zakatnya maka segera keluarkan zakatnya ya. Atau bagi pemegang saham, mungkin investasi di saham, nah pendeknya pada semua aset produktif yang kita miliki ya, kalau misalnya kita belum mengeluarkan zakatnya maka kita wajib keluarkan zakatnya. Ya, karena di sini saya lihat juga banyak para pengusaha ya nah, jadi jangan lupa tunaikan itu karena sekali lagi ini adalah menjadi bukti ya keimanan dan ketundukan kita kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala nah selain yang wajib ya tentu nanti ditambah dengan zakat fitrah kalau di bulan Ramadan ini ya itu adalah zakat yang dikenakan atas jiwa Ya, sebagaimana yang disabdakan Nabi, farodul zakat alfitr so'an so'an min syair, ya maka apa itu harus kita tunaikan, ya dengan penuh semangat begitu ya, karena kewajiban ini adalah sesuatu yang memang harus kita tunaikan. Ya, jadi semua zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Nah, selain yang wajib, maka kita perlu perkuat dengan yang sunnah. Ya, yang sunnah yaitu dalam bentuk infak, sodakoh, dan wakaf. Nah, ini juga perlu untuk kita perkuat, ya. Kalau bisa di bulan Ramadan ini dibuat perencanaan, ya, perencanaan individu maupun keluarga. Ya, target misalnya mau berapa persen dari pendapatan yang kita akan keluarkan dalam bentuk infak, sodakoh, maupun wakaf, ya. Nah, karena inilah sesuatu yang sangat dianjurkan, dan ini bisa meleverage amal, apa amaliah kita bisa meleverage pahala kita gitu ya, dengan niat yang ikhlas. Maka insyaallah ini akan membantu ya, memudahkan kita mendapatkan keberkahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang sekali lagi sedekah ini ibadah yang memiliki banyak keutamaan. Tadi di awal di antara keutamanya itu adalah menghapus dosa. Jadi kalau dosa kita ingin dihapuskan oleh Allah, ya maka di antara jalannya, jalur penghapusan dosa, itu adalah dengan cara bersedekah. Jadi makanya menunaikan ibadah sedekah baik yang wajib maupun sunnah ini, itu adalah berarti membimbing kita untuk ada pada jalur ya jalur penyucian jalur pembersihan jalur penghapusan dosa-dosa kita. Karena sebanyak apapun dosa kita ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting untuk sama-sama kita sadari ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, anjuran atau ajakan ya untuk bersedekah, berinfak, berbagi ini itu banyak sekali ya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi ya kita diperintahkan untuk apa namanya berbagi ya misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 254 ya atau ayat dan ayat 271 nah di sini diperintahkan ya kita untuk berbagi um wala wala ya ayyuhallazina amanu afiku mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la bai'u fihi wala khullatu wala safa'a ya wal kafiruna humuz zalimun jadi kita diperintahkan untuk berbagi dari sebagian rezeki ya yang diberikan kepada kita demikian pula Ya, di dalam ayat yang 271 di sini dikatakan itu dus sadaqati fanimahi wa tufuha wa tuhal fuqara bahwa khairul <lakum> ya jadi di sini boleh nih ya sedekah terang-terangan, sedekah sembunyi-sembunyi itu bisa ya kita lakukan yang nanti ini akan ya di sini uh, apa namanya uh, Allah subhanahu wa taala menjanjikan ya, bahwa Allah akan menghapuskan ya wa yukafiru nah Allah akan apa menghapuskan sayiatikum ya kesalahan-kesalahan kita nah, jadi kalau kita ingin ya eh, apa namanya kesalahan-kesalahan kita diampuni dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka diantara caranya adalah dengan memperbanyak sedekah ini ya jadi di sini jelas sekali ya nah, jadi eh, ini diantara keutamaan demikian pula ya bahwa ternyata semangat berbagi ini akan juga melipat gandakan melipat gandakan balasan-balasan ya bagi siapa saja Allah kehendaki ini antara lain dinyatakan di dalam ayat yang sangat terkenal ya. Ayat yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan masalul lazina yufikuna amwaluhu fisabilillah kama salihabbatun ambatat sab'asana bilafikuli sumratimatu habba wallahu du'ifu limayasha wallahu rasul alim ya. Nah demikian pula setiap pagi kita kalau eh, apa senang bersedekah itu maka kita akan didoakan oleh malaikat ya untuk apa? Untuk diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat yang gemar berinfak, nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi eh, apa eh, doanya itu? Itu ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari eh, apa dan Imam Muslim ya. Nah, jadi di sini, eh, misalnya di sini, malaikatnya mendoakan Allahumma <an> <delivery> ya, ati munfikun khalafan, khalafan. Nah, jadi ya Allah, berikan ganti kepada mereka yang gemar untuk berinfak. Nah, wa yaqulul berkata malaikat yang lain, ya Allahumma uh, oh timumsikan talafan ya dan berikan kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah. Jadi ini doa ya. Nah, ini doa dari malaikat dan doa malaikat itu makbul. Ya, dan ini bisa kita maknai kebangkrutan ini baik pada level individu, keluarga maupun pada level bisnis bahkan pada level makro. Ya, pada level makro itu artinya apa? ya negara ini bisa bangkrut gitulah kira-kira ya ekonomi ini akan hancur kalau apa kalau komponen umat tidak mau berbagi atau orang-orang ya umat ini termasuk ke dalam kelompok yang bakhil nah ini akan mempercepat kebangkrutan bangsa dan negara ya jadi jangan sampai kita ikut berkontribusi dalam hal itu makanya salah satu upaya kita untuk mencegah kebangkrutan ya antara lain dengan bersodakoh. Jadi ini adalah apa sesuatu yang sifatnya pasti ya, ya pasti akan terjadi ya walaupun kita tidak tahu kapannya. tetapi ketika didoakan oleh malaikat seperti ini, jangan-jangan yang lebih rugi itu adalah kalau bangkrutnya nanti di akhirat ya. Kalau bangkrutnya di akhirat itu itu tentu kita akan termasuk ke dalam kelompok orang yang merugi. Nah kemudian bapak ibu sekalian ya. Keutamaan yang lain adalah kalau kita ingin ujung kehidupan kita husnul khotimah, ya maka kita harus uh, bersedekah. Karena dalam hadis dikatakan as tatasu. Ya. Jadi sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Nah, jadi kalau nggak pengen su'ul khotimah, ya, maka apa yang harus dilakukan? Ya bersedekah. gitu ya. Jadi jangan sampai apa namanya kita mendapatkan suul khotimah akibat kebakilan kita ya jadi akibat kebakilan kita akibat pelitnya kita ya akibat khawatir berlebihannya kita kalau kita nggak berbagi apa kalau kita berbagi itu akan sulit hidup kita misalnya harta akan berkurang nah itu itu adalah sesuatu yang harus kita hindari kenapa karena itu berpotensi untuk ya membuat ujung kehidupan kita menjadi suul khotimah. Makanya kalau kita tidak ingin husnul khotimah, kita ingin husnul khotimah, mumpung kita masih hidup ya. Mumpung Allah masih berikan nafas kepada kita ya, maka eh, hendaknya lah kita bersedekah. Jadi jangan sampai potret eh, di dalam Al-Qur'an surat al munafiqun ayat 10 itu kejadian. Ya, di mana potretnya yaitu adalah ketika ya Allah menggambarkan di antara ciri orang-orang yang suul khatimah yang kemudian mereka menyesal karena mereka tidak bersedekah ya makanya di dalam Al-Qur'an surat 63 ya Al-Munafikun ayat 10 itu di situ dijelaskan ya bentuk penyesalannya Robbi laula akhortani ila ajalin qorifa minas solihin ya Jadi, seandainya aku ini aja e, ditangguhkan sedikit pasti aku akan bersedekah begitu ya nah kemudian yang berikutnya ini juga dalil juga nih sedekah ini boleh sembunyi-sembunyi boleh terang-terangan karena ternyata dua-duanya memberikan efek luar biasa Sadaqatus sir, ya sedekah yang sembunyi-sembunyi tutfi ya, wadobar robi itu akan mencegah memadamkan murka Allah subhanahu wa taala wasadakol alaniyah ya dan sedekah yang terang-terangan itu akan menjadi perisai dari api neraka. Jadi silahkan ya bersedekah secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Dua-duanya memberikan efek yang sangat positif ya. Jadi kalau kita ingin memadamkan murka Allah, menghindari murka Allah ya, akibat dosa-dosa kita, akibat perilaku kita, akibat kemaksiatan kita, maka salah satu caranya kita dengan bersedekah ya nah kalau kita ingin dilindungi dari siksa api neraka ya ingin masuk ke dalam surga ya, bahkan surga itu ada pintu yang khusus untuk orang yang bersedekah begitu makanya kita harus lakukan ya aktivitas sedekah ini dengan senang hati dengan penuh kesungguhan karena dia akan menjadi junnah menjadi perisai ya minanna dari api neraka di samping ya orang-orang yang baik itu ternyata apa di dalam hadis yang lain itu dikatakan dekat dengan tiga hal jauh dari satu hal ya sakiyu orang yang pemurah itu ya Allah dekat dengan Allah dekat dengan manusia kori jannah ya dekat dengan surga dan jauh dari api neraka nah sebaliknya wal bakhil orang yang bakhil yang nah dia justru adalah kebalikannya ya ba'idu minallah jauh dari Allah ba'idu minannas, ya jauh dari manusia ba'idu uh, minal jannah jauh dari surga wa qaribu minan dekat dengan api neraka nah makanya ini yang perlu untuk kita lakukan ya eh, sedekah itu bisa menutup 70 pintu keburukan as-shadaqatu tasuddu sab'ina baba ya nah, itu bisa ditutup jadi sekarang kita hitung aja berapa banyak keburukan kita ya kita hitung keburukan kita, dosa-dosa kita, pintu-pintu ya. keburukan yang mungkin ada pada diri kita, mungkin kita suka gibah, mungkin kita suka bohong, mungkin kita suka uh, apa namanya uh, menipu, mungkin kita suka melakukan kemaksiatan A B C D terus. Ternyata pintu-pintu itu bisa ditutup dengan sodakoh. Ya, itu pada level individu, pada level keluarga juga sama. Ya, uh, mungkin keluarga ini ada celah-celah keburukan yang dilakukan oleh anggota keluarga misalnya begitu ya nah itu bisa ditutup dengan apa dengan saudara, -saudara. nah termasuk juga pada level negara ya jadi pintu korupsi pintu transaksi mencurigakan misalnya ya pintu macam-macam ya -macam, pintu apa Pintu-pintu eksploitasi sumber daya alam, sumber daya mineral dan sebagainya, ya, eksploitasi sumber daya kelautan kita dan sebagainya yang kemudian merugikan lingkungan, menciptakan kerusakan, itu harus kita tutup dengan gerakan sedekah, ya. Jadi efeknya itu luar biasa, dan ini harus menjadi bagian dari keyakinan kita. Makanya kalau kita ingin menciptakan bangsa dan negara yang baik, maka kita harus bisa memanage, mengelola ya sedekah ini dengan cara yang baik ya melalui pelembagaan yang baik yang aman yang profesional melalui pelibatan secara masif masyarakat melalui upaya untuk membangun awareness kesadaran literasi akan pentingnya berbagi ya bahwa berbagi itu bukan menjadi beban tapi menjadi bagian dari kebutuhan kita nah ini harus kita kelola ya dan harus kita perbesar gerakannya sehingga ini menjadi satu gerakan yang masif yang luar biasa yang kita berkeyakinan dengan hadis ini ini bisa ikut membantu menutup berbagai macam celah-celah kerusakan, begitu. Karena nanti efeknya akan luar biasa. Kenapa misalnya gerakan sedekah ini apa hubungannya dengan menutup pintu korupsi? Kenapa? Ya karena di dalam hadis jelas, di situ dikatakan misalnya inallah layak balu an ghulul. Allah nggak akan menerima itu riwayat imam muslim ya. Allah nggak akan menerima sedekah yang dilakukan atau di, dengan harta yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara tipu daya. Dusur yang ada adalah azab. Nah, jadi ketika gerakan pengadaran bersedekah ini kita pemandangkan, maka pada saat yang sama kita juga tengah membersihkan cara orang mencari harta. Karena sekarang ini problemnya banyak orang yang nggak peduli cara mencari hartanya, ya dia nggak peduli apakah cara mencari hartanya ini bertentangan dengan ketentuan Allah atau tidak, bertentangan dengan ketentuan negara kita atau tidak, ya. Halal haram itu apa tidak terlalu diperdulikan itu. Hari ini kita melihat fenomena-fenomena seperti itu. Yang ini tentu adalah satu fenomena yang sangat apa menyedihkan ya. Nah, makanya ini harus kita tutup dengan mengejarkan gerakan bersedekah ini. Nah sehingga insya Allah kalau ini kita lakukan ya maka ujungnya ini akan mengundang rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 itu ada satu hal yang sangat menarik. Ya, bahwa ternyata ada korelasi yang sangat kuat antara zakat infak sedekah ini dengan terciptanya tatanan masyarakat yang sakinah ya jadi di situ eh, dalam ayat itu kan dijelaskan ya Allah mengatakan khuzmin alaihim jadi orientasi dari zakat ya zakat kemudian infak sodako ini adalah adalah dalam rangka proses penyucian ya dan ternyata jalan penyucian itu ya atau jalan tazkiyah itu efeknya pada dua hal. Pertama secara individu itu akan mengoptimalkan semua potensi kebaikan. Ya, karena pada dasarnya manusia itu kan diberikan dua potensi fa'ahama Kita diberikan potensi kujur keburukan maupun potensi takwa kebaikan. Yang mana yang dominan bergantung pada jalan yang kita pilih, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad kalau kita memilih jalan tazkiyah, maka kita akan beruntung. Tapi kalau kita memilih jalan dasiyah, maka kita akan merugi. Nah, jalan tazkiyah itu, jalan penyucian itu, ternyata bisa mengoptimalkan potensi takwa kita. Potensi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Ya, Jadi kalau misalnya kita pengen punya anak-anak yang potensi kebaikannya terus ini, ya maka salah satu jalannya adalah dengan jalan kita memperbanyak berbagi. Nah, kemudian yang kedua adalah di situ Allah menggunakan kata sakanullah, artinya sakinah, ketenangan. Ya, jadi pribadi, individu, masyarakat, keluarga, bangsa, dan yang sakinah itu adalah sesuatu yang pasti akan terrealisir kalau kita mendorong penguatan semangat gerakan berbagi ini. Baik berbagi yang wajib dalam bentuk zakat maupun berbagi yang sangat dianjurkan. Begitu berbagi yang sunnah. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting dan fundamental ya untuk sama-sama kita faham. Jadi sakinah. Sakinah itu berasal dari kata sikin. Sikin itu artinya pisau. Ya, sikin juga artinya tajam. Atau kalau bahasa Jermannya seket. Jadi seket ya. Nah, siapa yang disebut dengan pribadi masyarakat yang sakinah itu adalah mereka yang punya ketajaman. Ketajaman hati dan pikiran sehingga dan ketajaman hati dan pikiran itu bisa mengatasi berbagai macam persoalan. Nah, jadi karena itulah ya ini perlu gerakan ini untuk kita terus gelorakan dan kita terus dorong ya, karena memang efeknya sangat luar biasa baik secara individu maupun juga secara sosial ya. Efeknya itu sangat luar biasa dan yang terakhir ya bahwa sedekah <tuh> ini juga menjadi bagian dari amalan yang akan terus berkelanjutan mengalir kepada orang yang bersedekah ya yaitu terutama dalam kategori sedekah jariah ya jadi ada tiga amalan nih ya yang akan terus apa namanya mengalir pahalanya sedekah tinjaria tinau ilmin dia nah jadi tiga ini ya makanya kita berharap ya bahwa lewat momen kajian siang ini ya mudah-mudahan kita terrefresh kembali semangat untuk berbagi Semangat untuk bersodakoh, ya! Jangan sampai terputus, ya. Semangat sodakoh ini dan harus kita rencanakan, ya, untuk menjadi bagian dari program Ramadan kita. Ya, mudah-mudahan dengan sebab kita bersemangat di dalam bersodakoh ini, maka insya Allah, Allah akan mengangkat derajat kita pada derajat tertinggi, yaitu derajat takwa. Demikian barangkali yang bisa saya. Sampaikan, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Atas penyampaian materinya yang semua memotivasi kita untuk terus bersedekah. Ya, sedekah menghapus dosa, bagaimana hmm. air memadamkan api. Kemudian juga tadi eh, ada hitung-hitungannya ternyata, ustadz ya, sedekah itu eh, melipat gandakan pahala, jadi eh, diumpamakan satu butir tumbuh tujuh tangke dan tiap tangke seratus eh, biji, jadi tujuh eh, ratus kali lipat. Kemudian tadi juga mencegah kematian buruk, memadamkan murka Allah, ya juga menutup 70 pintu keburukan membisikkan harta dan jiwa ya sebelum ke sesi selanjutnya ini ada tayangan ya untuk program takados tali kasih dosen dan tenaga pendidik nah untuk saat ini sebentar ya ya sudah terkumpul seribu eh, juta sementara untuk dana yang dibutuhkan 300 juta jadi seratus juta enam ya kira-kira eh, 40%, persen jadi masih ada waktu untuk melipat gandakan Eh, jumlahnya menjadi 300 juta gitu eh, dan kami himbau bapak ibu semuanya dengan kajian ini eh, memotivasi untuk terus eh, bersedekah dan memenuhi target 300 juta bahkan lebih bapak ibu bisa kirimkan eh, ke nomor ini bank syariah Indonesia eh, atas nama himpunan alumni IPB dengan kode transfer 44 misalnya infak satu juta jadi satu juta empat puluh empat rupiah, begitu Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu, eh, ini sudah ada masuk pertanyaan satu ya. Ini dari eh, Akang Jaswanto. Ya, eh, assalamualaikum. Start, eh, izin bertanya, sedekah menghapus dosa jadi? apa indikatornya kalau dosa kita itu sudah diampuni, adakah tanda-tandanya atau tobat kita diterima? Itu bagaimana indikasinya? Kita Ustaz, silakan dijawab. Ya, indikatornya sebenarnya sangat sederhana ya. Tanda-tanda kalau kita sudah diampuni Allah, diterima amal kita itu Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Hasan Al Basri, dia mengatakan ciri diterimanya amal kita itu adalah ayakunah san -kobr. Kalau kita menjadi pribadi yang lebih baik, gitu. Ya. Jadi apa yang maksud dengan pribadi yang lebih baik? Ya, kita menjadi orang yang senang berbuat baik, senang menebarkan kebaikan. Lebih mudah kalau ada panggilan azan, lebih mudah sholatnya. Kalau ada panggilan sedekah lebih, lebih mudah mengeluarkan uh, sebagian harta, ya. Kalau ada panggilan-panggilan ajakan-ajakan kebaikan, nah itu dia menjadi lebih bersemangat dan tidak hanya berhenti sampai di situ, dia juga menjadi penggerak-penggerak kebaikan, ya. Jadi menjadi uh, apa namanya penggerak-penggerak kebaikan. Itulah ciri dari berkah, ya. Nah, jadi yang disebut berkah itu ziyadatul khair, ya. Jadi bertambahnya kebaikan. Makanya apa bersyukurlah kita ya dengan sebab kita bertobat kepada Allah dengan sebab kita bersedekah kemudian kita menjadi lebih semangat ya untuk berbuat baik gitu karena biasanya apa namanya kalau apa kalau kita tidak bersemangat melakukan kebaikan itu berarti ada sesuatu ya yang salah pada diri kita begitu ya jadi insyaallah ya Mas Jaswanto apa Cirinya sederhana itu, dan tentu kalau kita bertobat dari satu perbuatan, ya, di antara bukti komitmen kita itu, tobatan naswa itu adalah kita bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, kalaupun misalnya suatu saat terjerumus lagi, ya, tobat lagi aja terus begitu, ya, jangan pernah berhenti bertobat. Ya, walaupun mungkin terjerumus lagi, tobat lagi begitu, ya, karena memang namanya manusia, kadang-kadang apa kita tidak luput dari berbagai macam kesalahan jadi intinya adalah proses memperbaiki diri ini harus terus kita lakukan dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang tadi ya menjadi penggerak-penggerak kebaikan di semua lini di semua aktivitas yang kita lakukan kita selalu menjadi bagian dari kelompok yang senantiasa menggerakkan kebaikan begitu Wallahualam. baik Ustaz. kemudian, kemudian eh, ya pertanyaan berikutnya adalah dari Teh Meti agar terhindar itu akan bangkrut oleh malaikat ada tulisannya serem ih gitu apa setiap pagi kita harus niat bersedekah oh niat saja ini bukan bersedekah semoga Ustaz Ya ini pertanyaan tante saya memang suka nanya yang ini ya yang susah-susah ini. Ya jadi apa Ya idealnya kalau bisa setiap hari bersedekah. Nah sedekah itu jangan lupa ya apa selain sedekah yang sifatnya material juga bisa sedekah yang sifatnya non material. Ya sedekah yang non material juga kita lakukan. Ya tapi kalau misalnya kita belum mampu bersedekah material setiap hari ya paling tidak ya dalam satu pekan jangan sampai nggak sedekah lah ya jadi jangan sampai dalam satu pekan itu eh, apa namanya kita tidak pernah bersedekah jadi pendeknya eh, kita usahakan semaksimal mungkin sesering mungkin ya istiqomah dalam eh, apa namanya bersedekah jadi seperti itu ya minimal setiap pekan lah ya setiap pekan minimal jangan sampai apa kita melewatkan pekan tanpa kita bersedekah tanpa kita berinfak tanpa kita berbagi ya levelnya itu jadi jangan sampai seumur hidup tidak pernah berbagi Nah jadi kira-kira seperti itu dan itu menjadi pakaian kita menjadi kebiasaan kita Nah kalau sudah jadi kebiasaan ya maka Insya Allah begitu ya maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok yang didoakan baik oleh malaikat, gitu. Oleh malaikat yang pertama tadi, ya. Walaupun doanya nggak kedengeran kalau malaikat itu. ya, begitu. Allah alam. Oh, ini jawaban dari punakan kepada tantenya. <laughs> baik, ini Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ya, masih mohon masih tersedia. Jadi eh, ya. Assalamu'alaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana hukumnya berinvestasi di saham? Ini sahamnya ini misalnya saham batubara, makanan dan infrastruktur ya. Juga ini kayaknya ini berikutnya, bolehkah kita berinvestasi di saham bank konvensional? Lalu bagaimana aturan zakat dari saham tersebut? Terima kasih, Mangga Ustaz. Ya. Baik. Pertama investasi saham boleh, tapi ada syarat. Syaratnya pada dua hal. Pertama, kita harus berinvestasi pada saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang kedua, cara kita berinvestasi tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, gimana cara mengetahui hal, hal yang dilarang? Itu bisa dilihat fatwa DSN MUI nomor 80. Ya. Di situ ada 14 jenis aktivitas transaksi yang dilarang. Ya, makanya kita coba buka apa aja 14 aktivitas itu. Yang kedua, kalau kita mau investasi misalnya di eh, apa namanya? Eh, apa online trading ya, melalui berbagai platform perusahaan sekuritas, sekarang ini sudah ada sekitar 19 SOTS syariah, syariah online trading system yang syariah yang sudah diawasi OJK dan juga sudah mendapatkan Uh, sertifikat dari DSN jadi, silahkan. Kalau di situ, maka otomatis kita nggak akan bisa, uh, apa namanya, beli saham yang gas free syariah nggak akan bisa. Dia akan langsung otomatis rejected. Demikian pula aktivitas-aktivitas seperti short selling, ya, uh, itu nggak akan mungkin uh, bisa dilakukan, ya, atau misalnya pinjem secara untuk beli saham, misalnya kita kekurangan dana di akun kita, uh, kita uh, pinjem secara. Uh, apa basisnya bunga, nah itu nggak akan bisa automatically rejected. Nah jadi itu. Nah uh, saham yang sesuai syariah itu adalah yang terdaftar di dalam daftar efek syariah. Ya, Nah tentu uh, batubara, makanan, bis, infrastruktur ya bisa. Ya uh, itu bisa uh, apa namanya selama mereka masuk daftar efek syariah. Karena kadang-kadang perusahaan batubara atau perusahaan infrastruktur itu bisa masuk daftar efek syariah, bisa tidak. Nah, tergantung kepada kondisi keuangannya. Kalau non-halal income-nya lebih dari 10%, dia akan terlempar dari daftar efek syariah. Atau ya total kewajiban berbasis bunganya lebih dari 45%, ya, maka dari total aset maka dia otomatis terlempar dari daftar efek syariah. Kalau perbankan saran saya yang syariah, karena yang bank konven tidak masuk di dalam daftar efek syariah. Yang syariah misalnya BSI, nah, BSI itu uh, apa <tuh> masuk tuh ya di dalam uh, daftar efek syariah. Nanti di dalam daftar saham-saham uh, syariah ini juga ada indeks-indeks yang syariah yang kinerjanya bagus, misalnya. JI Jakarta Islamic Index ya bisa JI 30 bisa JI 70. 30 itu yang market cap-nya paling besar. Jadi silahkan, nggak ada masalah. Nah sekarang gimana cara ngitung zakatnya? Eh, begini, ini ada dua hal. Pertama, investasi kita ini investasi di saham untuk dapetin dividen atau capital gain. Ya, kalau untuk dapetin dividen maka zakatnya dikeluarkan dua persen setelah dividen dibagikan. Ya, nah, jadi artinya kita dapat dividen. Nah, dividen itu yang kita keluarkan zakatnya dua persen. Tapi kalau misalnya eh, apa tujuannya capital gain, ya eh, capital gain boleh nggak? Boleh aja selama yang haram-haram tadi eh, apa namanya option bisa dihindari, yang gitu-gitu bisa dihindari itu nggak ada masalah. Nah, maka di situ kita lihat ya eh, dari transaksi yang kita lakukan. Dan kita bisa menghitung ya berapa tingkat keuntungan yang kita dapatkan dari setiap aktivitas capital gain itu yang nanti diakumulasi dan itu yang nanti dikalikan dengan dua setengah persen kira-kira begitu dan pembayaran itu nggak mesti menunggu boleh dipercepat jadi supaya kita nggak lupa misalnya karena aktivitas kita jual beli saham nyari selisih nilai jual dan nilai beli ya maka setiap kita mendapat keuntungan ya keluarkan saja dua setengah persen kira-kira begitu ya ya baik ya baik ya ini eh, tadi saham-saham yang bisa dibeli saham-saham eh, yang ada di efek syariah ya pak ya. ya ya baik. daftar efek syariah itu dikeluarkan setiap setahun dua kali ya di bulan Mei dan di bulan November jadi eh, apa di ini aja tapi saran saya ya silahkan itu aja di apa syariah online trading yang syariah ya baik Ustaz. ya itu rekomendasi berarti eh, yang lain jangan gitu ya <laughs> baik eh, pertanyaan berikutnya ustad eh, ini eh, yang pertama ya ini ada dua pertanyaan dari Abi Erik ya pertama ya jika kita menerima santunan atau bantuan atau sedekah, lalu orang yang bersangkutan di kemudian tadi ditangkap pihak yang berwajib KPK misalnya ya. Karena korupsi korupsi misalnya itu pertama. Mungkin uh, maksudnya bagaimana apakah dibalikin ataukah gitu ya tadi ya, apakah wah tetap tetap masih ada itu yang yang keduanya Apakah kita perlu waspada perhatikan rambu-rambu eh, sebelum menerima sedekah dari seseorang, ya misalnya dari ketua partai atau dari partai mana dan dari orang mana begitu ya. begitu ya, Berik Ya begitu, tar. ya silakan. Tar. Ya, prinsipnya kita hanya bisa menjelaskan apa yang nampak. Jadi pada saat menerima sedekah itu, ya berarti soal dia apakah dari yang haram atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Jadi, boleh saja kita tetap menerima. Tetapi, dalam kasus-kasus tertentu seperti kasus korupsi, ya, maka boleh jadi nanti pihak berwajib, ya, menyita uang yang diterima itu sebagai barang bukti. Ya, uangnya kalau habis, gimana? Yaitu, nanti ngomong aja sama KPK-nya atau sama penegak hukumnya, minimal ada proses, misalnya evidence bukti bahwa dana itu. Diterima gitu ya, dan biasanya nanti apa namanya bisa jadi disita sebagai barang bukti di proses hukum. Nah, jadi seperti itu. Karena itu, kalau di lembaga zakat ya, kita sudah mengembangkan yaitu satu konsep, apa dua satu konsep yang inline dengan apa yang dilakukan oleh perbankan, yaitu kita harus memastikan ya melalui proses internal bahwa dana yang diterima itu bukan dana money laundering ya maupun juga bukan dana dari aktivitas-aktivitas ilegal ya makanya kalau proses-proses yang dilakukan itu ada eh, disclaimer ada pernyataannya ya bahwa dana ini bersumber dari yang halal makanya harus dikembangkan apa namanya mekanisme cara untuk mengidentifikasi jangan sampai dana-dana <tuh> yang masuk itu dana-dana mencurigakan itulah fungsi dari amil makanya sekarang berkembang ya di dunia perzakatan eh, tadi konsepsi anti money laundering anti terorisme sama anti illegal activities ya dan waktu saya di basnas dulu ya itu kami pernah punya pengalaman menolak Uh, apa namanya uh, transferan ya dengan jumlah cukup besar dari luar negeri karena dia tidak lolos screening proses ya uh, jadi nggak main langsung terima dulu dulu ya saya nggak tahu kalian sekarang tapi artinya sama saja artinya sama di sini bahwa kita punya mekanisme untuk semaksimal mungkin menahan jangan sampai masuk ke dalam uh, kegiatan yang merugikan atau ilegal begitu itu yang kita lakukan sehingga dana itu betul-betul dana yang clear makanya yang terbaik itu kalau berzakat atau berkolaborasi yaitu dengan lembaga-lembaga yang resmi begitu baik Ustaz. Ya. ya ya berikutnya pertanyaannya adalah kemana atau ke siapa saja sedekah terbaik ini yang terbaik ya Pat. Apakah kerabat atau ke atau ke tetangga atau ke siapa nih ya baik istilah, silahkan ya ya memang kalau lihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ya kalau untuk sedekah yang sifatnya apa sunnah ya kalau semata yang wajib dulu kalau yang wajib itu itu zakat itu tidak boleh keluar dari delapan asnaf ya nah, tapi kalau sedekah yang sifatnya sunnah, nah itu lingkaran lingkaran dijelaskan di dalam Al-Quran, ya Surat Al-Baqarah 17, yaitu antara lain yang pertama adalah kerabat, ya kemudian tetangga, begitu, ya dan fakir miskin dan siapapun yang memang e, membutuhkan. Jadi pendeknya e, Islam pengen kita ini perhatian dengan apa namanya lingkungan terdekat kita dengan kerabat dengan tetangga ya maupun juga apa namanya dengan pihak-pihak yang membutuhkan ya, dan kita harus yakin sesuai dengan sabda nabi mana Ma kosot sadaqatan bin malin nggak akan berkurang harta yang dikeluarkan sedekahnya ya jadi kebangkrutan itu kalau lihat doanya malaikat itu bukan terjadi pada atau disebabkan oleh apa kepemurahan enggak ya kebangkrutan itu justru disebabkan oleh kebakilan. nah makanya standar minimalnya adalah ketika sudah melewati nisob, dia wajib ngeluarin dua persen karena kalau enggak itulah yang akan mengundang nantinya kebangkrutan kira-kira begitu ya ya baik Ustaz. masih punya waktu Ustadz, ya Ustaz, ya Ya, masih masih. Baik, baik. Ya, ini pertanyaan eh, kemudian dari Teteh Nurila, ya. Ustad ada istilah belilah rezeki dengan sedekah. Jadi, bagaimana pendapat Ustadz tentang hal ini? Apakah boleh kita sedekah dengan berharap rezeki bertambah? Ini ya, misalnya sedekah Pansa minta dibalikin alpat gitu. <laughs> ya, silakan, Ustaz. Ya. Selama ada nasnya, dalilnya kenapa enggak? kita memang harus meminta sama Allah ya nah, tapi tadi yang penting jangan maksa maksa tuh gini saya sedekah seribu pokoknya Allah harus ada satu juta gitu jangan maksa gitu ya kata Allah wah tadi mau saya kasih satu miliar karena kamu maksanya satu juta akhirnya satu juta ya ya boleh nggak boleh kita berharap ya Allah membalas ya Allah membalas tadi menutup pintu keburukan, kita berharap dosa kita diampuni, kita berharap surat Al-Baqarah ayat 261 akan dibalas dengan lipatan, silahkan, nggak ada masalah. ya Boleh, boleh saja. Selama ada dalil, yang penting jangan maksa tadi. gitu ya Pokoknya serahkan pada Allah. Ya. Dan kita yang penting adalah yakin bahwa Allah nggak akan menyanyiakan kita. Yakin bahwa dengan sebab bersedekah ini, Allah nggak akan membangkrutkan kita yakin itu itu penting tuh punya keyakinan itu gitu ya nah jadi seperti itu nah kemudian selain itu kita juga perhatikan ya jangan sampai gini kita bersedekah tapi juga kita membocorkan sedekah itu misalnya apa di satu sisi bersedekah tapi di sisi lain masih suka korupsi gitu ya di sisi lain masih suka melakukan kemaksiatan itu yang bisa ngebocorin tuh makanya apa sedekah akan dibalas oleh Allah berlipat dan sebagainya itu dengan catatan tadi nggak ada bolong-bolong yang kemudian mengakibatkan sedekahnya jadi nggak punya makna gitu makanya sedekah ini harus ya diikuti juga dengan aktivitas kebaikan yang lain nah antara lain yaitu tadi hartanya jangan sampai diperoleh dengan cara korupsi karena kalau seperti itu walaupun kita bersedekah minta rizki ditambah tapi sumber dananya bersumber dari sesuatu yang diharamkan, ya misalnya hasil korupsi, maka Allah nggak akan terima, gitu. ya. Nah, jadi insya Allah nggak usah khawatir ya, karena memang janji Allah dan janji Rasulullah, kan? janji Rasulullah tadi Mak nakosot sadaqatan min malin misalnya itu kan janji ya, kita yakin saja percaya gitu, ya insya Allah rezeki akan bertambah. Dan itu juga di dalam ayat Quran jelas di surat Ibrahim kan surat 14 ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, salah satu bentuk syukur itu apa? Ya, di antara bentuk syukur itu dengan berbagi gitu. Berbagi itu bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Pasti akan ditambah jadi nggak usah khawatir, ya. Nggak usah khawatir nggak ikhlas. Orang begitu kok, ya. Yang terbaik seperti itu gitu jadi dan meminta kepada apa Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi seperti itu. Ya. Ya, baik Ustaz, masih ada dua pertanyaan lagi nih. Uh, assalamualaikum ya. Mbak Ustaz, kalau berbagi takjil berbuka puasa untuk yang puasa ternyata salah sasaran. <laughs> ya ini niatnya berbagi puas berbagi yang untuk yang berpuasa tapi ini salah sasaran, yang menerima ternyata orang yang tidak berpuasa. Ini apa ini dapat mengurangi pahala atau tidak mendapatkan pahala? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau berjualan di pagi atau siang hari untuk yang ber, untuk yang tidak berpuasa, ini ini bagaimana hukumnya? Gitu. Ya. Bagi itu, Sat. Ya. ya. kalau salah ya, ya nggak apa-apalah dimaafin. Asal jangan berketerusan aja salah sesaran terus-terusan ya. Ya, kan bisa saja yang tidak berpuasa itu kalau perempuan lagi dapat atau kalau misalnya laki-laki mungkin sedang safar kan bisa saja ya dia tinggalnya di mana di Papua Nugini misal lagi perjalanan ke Bogor gitu ya, ya ternyata eh, tidak sanggup eh, kemudian tidak puasa bisa juga atau bisa juga eh, non Muslim kan boleh bersedekah ya kepada non muslim kan nggak ada masalah gitu jadi saya kira pokoknya berikan saja niatkan bersedekah nggak usah terlalu banyak dipikirin gitu ya kalau misalnya mau memperbaiki cara menyebarkannya ya itu nanti bagian dari evaluasi saja setelah programnya selesai tapi kalau dalam proses sedang ini ya udah dan jangan diminta lagi ya oh balikin lagi balikin jangan ya karena di dalam hadis dilarang tuh ya kita dilarang kalau kata orang Sunda tuh balik letah itu nggak boleh ada hadisnya ya. Jadi eh, apa tidak boleh kita meminta kembali gitu ya. Nah soal berjualan makanan ya saran saya sih kalau mau jualan sore aja ya eh, apa namanya eh, ya saya kira yang yang non Muslim juga pasti akan memahami lah ya eh, mereka pasti. Tidak seperti hari biasa, kan? Mungkin mereka perlu menyiapkan sendiri ininya, Kan apa namanya bekal dan sebagainya. Ini saya sangat kagum ya dengan banyak, misalnya saya punya soto langganan ini juga. Tentu saya juga, kita sama-sama penyuka soto bening ya, itu soto Bang Hasan, buruk mini tuh ya. Itu dia, tiap puasa nggak jualan dia, jadi bulan puasa dia libur ya, jadi. Saya kira karena saking yakin gitu ya, makanya sotonya laku terus gitu ya. Itu ada di dekat sekolah vokasi situ ya. Jadi itu soto bening paling enak sedunia ya. Jadi silahkan Bapak Ibu, para senior, para alumni IPB, kalau yang di luar Bogor lagi main ke Bogor ya, nanti setelah Ramadan mampir itu ya. Apa namanya, ke soto bening itu. Dan dia kejualan gitu. Dan ternyata, penghasilannya 11 bulan bisa mengcover artinya mengcover kebutuhan hidup selama satu tahun gitu jadi artinya tidak ada masalah dan itu sangat tradisi yang sangat baik jadi walaupun tidak mesti begitu tapi artinya mereka aja punya keyakinan seperti itu masa yang lain tidak gitu kalaupun misalnya harus jualan ya sore lah gitu ya apa namanya sore ya menjelang berbuka gitu jangan supaya apa namanya supaya buat orang-orang yang uh, mungkin jarang masak gitu ya nah, dia punya gitu ya untuk bisa apa belanja makanan gitu ya saya kira sore hari ya lebih baik begitu demikian ya. makasih baik kang Ustaz. pertanyaan terakhir nih yang terakhir ya ya uh, ada orang yang mengelola sedekah sunatnya sunahnya dengan mengutamakan sedekah jariah nah, gitu karena menganggapnya sebagai investasi abadi padahal di dalam Al-Qur'an dianjurkan mendahulukan sedekah kepada kaum kerabat, tetangga, fakir miskin dan seterusnya. Mohon pencerahannya gitu ya. ya. Jadi tidak perlu dikonflikkan ya antara sedekah justru lakukan semuanya gitu ya. Ya, jadi ya. Eh, apa tidak perlu dikonflikkan wah eh, nggak usah berwakaf. Kenapa? Yang penting kasih dulu tetangga dekat ya jangan kalau bisa berwakaf dan sambil ngasih, kenapa enggak? Gitu kan? Ya, jadi jangan dikonflikkan. Kenapa? Karena sodako jariah ini sudah jelas hadisnya, ya dalilnya sudah jelas. Dia akan memberikan pahala berkelanjutan, begitu, ya. Nah, jadi artinya kita tidak perlu mengkonflikkan. Yang perlu kita lakukan adalah kita bagi porsi, ya, porsi dari harta kita. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Dua e, persen zakat, Nah, sekarang total sedekah mau berapa persen? Oke okay lah, misalnya 10 persen. Berarti plus zakat dua berarti 12,5 persen, misalnya begitu. Nah, dari 10 persen, berapa yang untuk wakaf? Ya, sekarang ini kan kita bukan hanya wakaf aset ya, bisa juga wakaf uang. Gitu, wakaf uang berapapun. Ya, bahkan di platform berkah wakaf BWI ya, berkah wakaf.id itu bisa sepuluh ribu gitu ya. Kalau dua ribu janganlah itu sama kayak masuk ke toilet ya masa sama gitu ya. Nah jadi sepuluh ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu itu silahkan ya dengan wakaf uang. Nah itu kita tinggal atur saja porsinya ya. Misalnya dari sepuluh persen ya tiga persen wakaf uang, tujuh persen misalnya untuk sedekah yang biasa ya yang dibagi-bagikan ke kerabat ke tetangga kayak gitu ya nah jadi intinya menurut saya tidak perlu untuk kita konflikkan, ya. Tetapi yang perlu kita lakukan adalah kita atur sendiri, ya. Kita atur sendiri porsi dari income kita, ya. Berapa persen untuk sodako jariah, ya, berapa persen untuk uh, sodako atau infak uh, visabilillah yang biasa yang standar, ya, untuk dibagikan ke keluarga dan sebagainya. Jadi diatur saja ya tentu semakin tinggi semakin bagus porsinya ya Misalnya, oh saya nggak mau 10% lah, 20% misalnya begitu. Ya silahkan. Ya, jadi pendeknya, semua peluang kebaikan ini harus kita manfaatkan, ya harus kita lakukan, karena setiap kebaikan yang kita lakukan, ini insya Allah, ya, ujungnya juga akan kembali kepada diri kita. Begitu. Allah. Baik. terima kasih Kang Ustaz. Kalau bisa banyak kenapa harus sedikit gitu ya. Kalau bisa semuanya yeah. kenapa <laughs> harus pilih-pilih <dilek, dilek>, gitu? <laughs> Kalau bisa 10 <laughs> kenapa harus 2 gitu. Baik, Ustaz. Baik, eh, Akang, Teteh, baik Ibu semuanya itu eh, pertanyaan terakhir dan jawaban dari Kang Ustaz sudah dijawab. Kemudian eh, dalam eh, kajian pada Zuhur ini eh, panitia memberikan eh, bukan sedekah ini memberikan uh, door price, ya door price, uh, uang tunai ini ada iklan tak dulu ya uh, ini iklan tak dulu silahkan berkirim ke sini untuk uh, tali kasih ya selamat menang hadiah uang elektronik sebar seratus ribu nah ini karena banyak pertanyaan dan banyak semuanya bagus maka boleh ya Ustadz ini pertanyaan Silahkan. untuk untuk yang pertama aja ya. Untuk yang pertama nanya silakan. Ya. Silakan. untuk yang pertama nanya tadi eh, Akang Jaswanto gitu. Ya ini ya terima kasih. Dan tantenya um, eh, ada yang gak dikasih door prize ya. Enggak. Cuman satu. Nah, mengingatkan untuk agenda besok kajian Pak Tuhur akan diisi oleh Uh, Ustad Edcon Fahmi ya dengan moderator Akang Iman Hilman kami harap Bapak Ibu untuk tetap hadir untuk tetap menyimak kajian-kajian kita meremehkan Festival Ramadan 1444 Hijriah uh, terima kasih semuanya dan juga uh, terakhir ya kami sampaikan terima kasih kembali kepada Kang Ustadz Ervan uh, soki baik dan juga kepada semua yang hadir, akan teteh Bapak Ibu semuanya semoga uh, semuanya sehat dan mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kami moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan terima kasih atas segala perhatian marilah kita tutup kajian ini dengan doa untuk menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuwun sadayana. Terima kasih Ustaz. Kasi, Terima kasih. Kan holis apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. <laughs>

kita baru saja meluncing pada hari Sabtu tanggal 18 Februari yang lalu sebuah program prioritas kita yaitu yang disebut dengan Takados Tali Kasih untuk para pensiunan dosen dan tendik IPB. Program ini adalah program yang sangat penting di mana kita ingin berbagi, ingin berbagi kebahagiaan kepada para dosen dan tendik yang dulu pernah membantu kita. Pernah mengajar kita dan pernah membantu kita semasa kita kuliah dulu. Saat ini, beberapa di antara mereka sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari kita. Oleh karena itu, menyambut hari baik, bulan baik, menyambut bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba untuk mendonasikan eh uh, rezeki sebagian dari rezeki terbaik kita untuk mereka dan insya Allah akan kita bagikan pada 17 Ramadan 1444 Hijriah ini ikuti flyernya ikuti pengumumannya dan donasi Anda sudah mulai bisa disalurkan mulai dengan hari ini juga saya tunggu mudah-mudahan ikhtiar kita ini membuahkan hasil terbaik sebanyak mungkin pensiunan dosen dan tendik yang bisa kita bantu khususnya mereka mereka beliau-beliau yang memang membutuhkan tali kasih dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10, 20, 30 tahun lalu Mereka mungkin menorehkan setitik garis dalam kehidupan perkuliahan kita Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB Telah menjadi bagian dari masa muda yang indah dan penuh kenangan Saat ini di usia yang tidak muda lagi, Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan IPB memiliki tantangan hidup masing-masing. Kamis pagi, pertengahan Maret 2023, tim Takados menyeberangi jembatan Bandung di atas Sungai Ciliwung daerah Sempur. Dilanjutkan dengan menyusuri perkampungan padat di bantaran sungai, menemui seorang pensiunan satpam dari Fakultas Peternakan. Nama saya pensiun dari bulan 2007 masuk di Pabras Petrakan mulai 1979 atau mau masuk ke tempat turun waktu itu saya langsung di bawah UNMT ilmu nutrisi makanan ternak dan saya kerja di bagian lapangan saat ini rumah saya di kampung Lebakantin RT3 RW6 Kelurahan Sempur yang pertama empat anak yang kedua enam jadi semuanya banyak juga sepuluh gitu Alhamdulillah beliau tidak mengontrak tapi rumah sederhana tersebut berada di bantaran sungai yang pernah dan rawan langsor juga tidak ada surat kepemilikan. Sebelum pandemi, Payayan dan istri menambah pemasukan dengan berjualan jajanan tradisional seperti donat, pisang goreng, dan bakwan di lapangan sempurna Sayangnya, sudah hampir tiga tahun aktivitas ini terhenti karena pandemi dan regulasi untuk memiliki tempat berjualan di sana yang menerapkan. Dengan terisak, payah menceritakan sulitnya kondisi saat ini karena hutang yang masih harus dicicil hingga empat tahun ke depan, ditambahi lagi jeratan rentenir. tahun. Sisa gaji saya selama pinjam itu hanya dua ratus ribu sampai hmm. sekarang. Selama sekian tahun dua ratus ribu. Pemirsa adalah salah satu dari sekian banyak pensiunan dosen dan tenaga kependidikan ITB yang masih membutuhkan bantuan. banyak pensiunan tendik bahkan dosen yang seberapa hidupnya semoga kita bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sudah pernah membantu kita saat kuliah di ITB.